kampungan di atas. Iya mah tembusna ka Malahning we heula. Oh. Engke nguriling ka. Air di sini bening sekali dan sangat banyak sekali walau minat olahraga pagi hari ya. Duh, Pak. Jalan nanjak. Nanjak katanya. Lurus ke Malahning. Malahning. Sulit apapun nih daerah menuju kampung ini memang merupakan tantangan ya teman-teman. Buang air ya kampus di kampung. Ini ada lagi satu rumah di paling ujung bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sang vlogger, kali ini kita akan menuju ke kampung yang sangat terpencil, yaitu di daerah kampung Mandalahning. Ya. Seperti kita lihat, jalannya itu turun, naik, dan itu sangat terpencil sekali di atas bukit sana, teman-teman. Yuk kita simak. Nama kampung di sini tuh yang terpencil tuh Mandalahning. Malahning kalau orang sini sebutnya, tapi ejaannya selalu berubah. Kalau secara umum tuh jadi Mandalahning. Berada di Desa Bugel ya, Kecamatan Ciawi. Ini merupakan kampung paling ujung. Dan kita dari pusat Desa Bugelnya, teman-teman. Air di sini bening sekali dan sangat banyak sekali walau ini memasuki musim kemarau. Sumpah. Ayo keluhur ten. Lembur keras. Mandalahning. Oke, upami ini kan jalan teh tembus langsung ka Teja tiasa uih jalan Teja ka Lebak. Oh, Teja mah nu aya ieu nya perkampungan di ieu mah tembusna ka Malahning we heula. Oh. Oke, nguriling ka Cikujang. Cikujang. Da jalan-jalan kieu sami. Biasa aya jalan ka ditu teras. Aya langsung ke keluar-keluar uih jalan Teja we teras uih mah. Tekeng uih deui ka dia capek gitu. Ya, nuhun. Ya, ieu kaluhur lah, Pak. Mun mangga. Teman-teman akan menanjak. Jadi di atas tuh emang kampung Malahning ya, cuma ada kampung Teja juga katanya, teman-teman, kata si bapak tadi. Dan medannya ini nanjak, tapi jalan alhamdulillah udah sangat baik, di hot mic bagus. Kita jalan dari bawah, teman-teman, cukup. Lumayan buat olahraga pagi hari ya. Setinggi apapun, sesulit apapun, nih daerah menuju kampung ini memang merupakan tantangan ya, teman-teman. Masih jauh. Yes. Kita akan masuk ke pemukiman atau perkampungan yang sedikit itu di daerah Malahning atau Teja. Tapi yang rumahnya itu cuma dihuni sedikit gitu, teman-teman. Loh, Pak. Jalan nanjak. Nanjak ke Teja lurus. Lurus ke Malahning. Malahning. Oh, di tepi. Tepi. Lebih lumayan olahraga. Nyampe di belokannya, teman-teman. Nah, ini ke tempat perkampungan yang sedikit itu. Jalannya sudah bagus, ditemok. Capek. Suasananya benar-benar mantap, teman-teman. Lihat pohon-pohon yang besar khas pedesaan tepi hutan.
Oh, ternyata ada pemakaman juga di sini. Sedikit sekali, tapi sangat bersih dan sepertinya udah lama juga ini. Ini perkampungannya. Tuh, di sini ada lampu juga. Tuh di bawah. Itu kalau tidak salah ada 4 atau 5 rumah saja ini teman-teman. Daerah Teja, Malahning, Desa Bugel, teman-teman. Inilah suasana kampung. Nah, ini sepertinya tanjung atau musola ya, masjid kecil. Tuh, kelihatan kan enggak ada lagi ke sini. Di sana ada juga kus. Tuh. Tuh, lihat. Tuh, lihat itu di atas tanjung yang tadi. Ini berarti di sini hanya 3, 4, 5 kalau nggak salah kali pancuran ya, atau buang air ya, kakus gitu, di kampung. Dan ini ada lagi satu rumah di paling ujung bawah. Sangat asri tapi sepi sekali. Mungkin masih aktivitas ya penduduknya. Seperti kampung mati, nggak ada aktivitas. Nggak saya temui satu orang pun penduduk. Nah, teman-teman, segitu dulu ya video dari sang vlogger kali ini di kampung pemukiman terpencil, di kampung terpencil Teja ya. Dan seperti kita lihat tadi, kampungnya sangat indah dan sepi sekali. Kalau jam segini nggak ada siapa-siapa. Jadi kalau kita lama-lama takutnya disangka apa gitu. Nah, segitu dulu video dari sang vlogger kali ini. Kita ketemu di video-video sang vlogger selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.